pembentukan komunitas bidang ini. Ini saya 17 tahun yang lalu ketika pertama kali mendirikan namanya komunitas bidang VOC. VOC artinya filosofi di Olfasik. Nama filosofi terinspirasi oleh sebuah sepeda karya Mire dan Gantes Pinjilikau dari Perancis tahun 1863. Ini adalah peletak dasar sepeda modern. Kenapa disebut sepeda modern? Karena ini pertama kali jenis sepeda di zaman itu yang menggunakan pedal. Jadi sepeda sudah sebelumnya belum menggunakan pedal. Pedalnya seperti ini, dia langsung berbunyi. Nah, ini kita gunakan berbunyi namanya Nagama. Saya namanya pakai berbunyi, ini masterpiece saya. Ini saya buat selama 4 bulan. Buat bukan karena pandemi Corona. Dari tempat itu. Ini mir mobil gas, mir mobil gas, nampol. Ini bukan juga. Ini harga pecahan, ini juga harga sama sekali. Satu mobil, satu mobil dari sepeda aslinya. Karena saya belum pernah melihat sepeda aslinya. Saya belum pernah melihat orang ini. Hanya dari internet. Aku tak cari referensi berapa pakai gotri, jadi langsung dulu pakai jenis apa perunggu, terus si pengendara dia harus sering-sering mengasih minyak supaya licin. Tinggal saya dari tempat agak tinggi, ya naik biasa aja. Cuma sulitnya bukan naik, karena harus antara otak, tangan, sama kaki, ya itu harus sejalan. Artinya dalam ini sebenarnya bukan lampu aslinya, lampu itu kan lampu kat, aslinya lampu lilin, hanya satu pemata. Dengan RGB, jadi ini sebenarnya masih sifatnya sementara. Kalau yang RGB tak kasih lampu lilin, ini enggak sesuai. Bahkan ini. Beberapa lintas literatur jenis sepeda velosipedi itu dianggap sebagai selain bagian cikal bakal sepeda modern, ini menjadi awal dari kendaraan darat lainnya atau kendaraan bermotor. Jadi seperti ini jadi sepeda dikasih mesin uap. Ini masuk terus deh mentak berikut jadi mentak makanya nonton protolan ya iya kanan ya. Tahun 1961. Saya belum memerinci berapa pemahaman yang saya keluarkan. Tapi ini sekitar, ya untuk beli motor sudah dapat lah. Motor akan dijual, akan dikoleksi? Belum, untuk koleksi dulu. Tapi juga ada beberapa permintaan untuk koleksi. Tapi saya menyakiti karena bisnis kita ini sebenarnya bukan main. Karena penyebabnya adalah
masyarakat makin menyadari bahwa Gudang punya sejarah yang kuat. Dia tidak tinggal, hadir seketika peristiwa yang kita kenal sekarang. Maka dengan mengetahui sejarah sepeda, maka mereka menyadari bahwa sepeda ini punya sejarah yang panjang. Dia ada kaitannya dengan Dukar, dia ada kaitannya dengan Gunung Tambora. Karena sejarah awal penciptaan sepeda berasal dari Gunung Tambora.